pagi hari pukul 6 pagi. Beta terbangun dari tempat tidur. Setelah semuanya terbangun, aku malam membereskan tempat tidurnya dan mulai melakukan aktivitas sehari-hari. Hei burung kecil, kesini kemari, bisa beri makan sedikit. Mungkin ini alasan mama melakukan sedih dan tunggu tentang kala. Jadi penyuka hewan di kemudian hari. Hai ya, lihat tuh bocah, sedang apa dia? Itu orang kaya lihat. Ya. Saat pagi tim ya. Selamat pagi ya, selamat pagi ya. Burung kecil, jangan lari kok. Tidak. Burungnya kabur. Kasian sekali kok. Ah, ngegetin saja kok. Hei Beta, kenapa kau dipanggil Atan? Atan itu nama panggilan spesial dari So yang artinya anak hutan. Tapi terkadang artinya juga berbeda loh. Terserah kau Erika, aku sudah lelah dengan kau. Sudah, ayo kita mungkin di hutan Santala. Ya nih, daripada berantem terus. Tidur gak sih? Kemben kok bener bet. Emang saya pernah salah? Pernah lah. Kapan? Intinya pernah, ya kera? Betul sekali. Hi kelene, minta saya tabung satu-satu. Ampun dah. Wee, bau apa ini? Marta, kau lihat tuh tumbuhan. Kulturannya punah tuh tumbuhan. Tumbuhan apa tuh? Itu bunga di Tenarung, bunga itu hanya ada di Indonesia. Iya, saya pernah baca di ensiklopedia. Mereka terancam punah karena apa ya? Biasanya sih karena habitatnya dirusak sama kita orang ya. Iya ya, kasian sekali tuh bunga. Eh Tan, kau lihat tak kepala desa tuh? Sedang apa dia? Lah iya, kenapa dia ngomong senapan? Hai ya, bukankah itu senapan ayahku yang dia bawa dari Cina? Iya loh, mirip tau. Kepala desa itu seperti sedang membidik sesuatu. Bukankah yang dibidik itu burung cendrawasih? Gawat! Saya harus bergerak cepat! Diam kau di situ. Wah, ini tidak mungkin terjadi! Maafkan kami, belum bisa menghubungimu. Mas
sabar ya, Bet. Yuk, kita orang balik ke desa lagi. Saya ikut kalian saja. Erika, ada apa dengan wajah formal yang terteguk? Ayo sini, ikut kita orang menari. Tunggu kita orang formal. Hati-hati kau, jatuh. Awas aja kamu orang. Sudah-sudah kamu orang nih, sini pakai dulu peralatan tarinya. Pernah lihat nih bulu, tapi di mana ya? Ini bukannya? Hai ya, bulu burung cendrawasih bukan ya? Kayaknya iya. Hei bapak tua, ini bulu apa? Ini bulu cendrawasih, cantik bukan? Memangnya kenapa Marta sampai teriak begitu? Bibi tidak tahu kah kalau burung cendrawasih sudah semakin langka? Populasi mereka kian menurun karena diburu dan dijadikan hiasan kepala begini sama kamu orang. Tahu, tapi kan mereka mah tinggal cari pasangan, lalu kawin, lalu menghasilkan telur. Mereka tidak bisa kawin. Loh, kenapa demikian? Haiya, karena pasangan mereka diburu sama kamu orang, ha? Ada betulnya juga ini, anak. Makanya, kamu orang tuh jangan berburu terus pikirannya. Bukan kita orang yang berburu. Sekarang kepala desa ada di mana? Ada di hutan Sapala. Tak akan kubiarkan kesalahan ini terjadi lagi. Tunggu kami, Beta. Harus saya cari kemana lagi tuh burung. Hei kepala desa, berhenti kok. Siap, saya ketahuan. Jangan lari kok. Hei, ikut kita sudah kok, jangan diam saja. Hei,
Mereka saya tembak saja. Demi janggut Merlin, Beta! Erika, kau harus Beta saja. Saya dan Gabe ke desa untuk meminta bantuan dan melaporkan hal ini. Hai ya, cepatlah Marta. Saya tak punya waktu seharian. Sabar Beta, bantuan dalam perjalanan. Erika, aku seperti melihat cahaya putih. Kau rasa ini waktu kau untuk pergi? Hei Atan, kau jangan begitulah. Beta, Erika, lihat apa yang kita bawa. Hei Beta, jangan tinggalkan kita orang ah. Hei, lihat apa yang saya bawa. Lepaskan Sa. Ayah, bagaimana saya akan melepaskan kau, Bapak Tua? Kau sudah melakukan hal keji yang tidak berperi kehewanan. Diam kau, kau tidak pantas menjadi kepala desa. Hei, kau berdua, bantu tuh anak. Kita akan bantu Beta. Ayo, bawa ke sesepuh desa. Suruh ganti itu kepala desa. Ayo, cepat-cepat bawa dia ke desa. Hei Atan, sudah mendingan belum kau? Hei Erika, biarkan Beta istirahat dulu lah. Iya, kau Erika. Khawatir sekali kelihatannya. Kamu orang kenapa sih? Saya hanya menanyakan keadaan Beta. Aduh, iya, ampun. Beta, apakah kau sudah bisa jalan? Sudah, tapi sedikit. Ya sudah, kita orang bantu jalan saja. Yuk, kembali ke desa. Setelah berhasil menjaga kepala desa yang hendak membunuh burung cendrawasi. Erika tidak berbicara dengan Beta selama 3 hari. Di lain sisi, sang kepala desa akhirnya digantikan oleh sepuh desa. Dan hutan sangkala menjadi hutan lindung bagi burung cendrawasi dan banyak sekali fauna dan flora lain.
banyak sih juga seperti ini, yaitu adalah sang penulis dan juga para sutradaranya. Terima kasih semuanya para penonton sudah memperhatikan drama kita. Mungkin ada banyak kesalahan, kami mohon maaf untuk itu. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.